Pemirsa, gangguan layanan Facebook, Instagram, dan WhatsApp selama berjam-jam mengingatkan kembali betapa banyak warga di seluruh dunia bergantung pada perusahaan media sosial ini, untuk urusan pribadi, bisnis, atau publik. Pada saat yang sama, sorotan juga kembali ditujukan pada algoritma pada media sosial. Selama hampir enam jam di awal pekan, komunikasi terputus bagi para pengguna aplikasi pesan singkat, Facebook Messenger, dan WhatsApp. <laughs> One of my best friends was yelling at me today for not looking at my messages and uh, I didn't get any messages because the you know the platforms aren't working Facebook oh, okay, like, okay. and Instagram you get that diakses. the uh, access I love Instagram it's the app I use the most especially for my job so professionally it's definitely a step back and then personally I just am always on that app so it sucks it's the worst yeah Menurut Facebook yang juga pemilik WhatsApp and Instagram.

Dan bila di Indonesia terjadinya gangguan ini adalah pada malam hari, saat banyak pengguna sedang tidur, maka di Amerika Serikat terjadinya gangguan ini adalah pada siang hingga sore hari. Akibatnya, tidak hanya sesama pengguna tidak bisa saling berkomunikasi, tapi juga para pemilik usaha yang menggantungkan penjualan pada sejumlah sarana komunikasi ini akhirnya juga tidak bisa menjalankan usaha. Sebagian analis jadi menyoroti begitu banyak yang orang di seluruh dunia yang terdampak gangguan layanan satu perusahaan saja. The reason we're talking about it is kind of the radical uh, size and monopoly power that Facebook has with some of their other properties of Instagram and WhatsApp that that really reaches its tentacles large into not just our society but many societies. Gangguan ini juga terjadi sehari setelah wawancara di 60 minutes di CBS dengan mantan eksekutif Facebook yang kemudian memberikan kesaksiannya pada kongres Selasa waktu setempat. I believe Facebook's products harm children, stoke division and weaken our democracy. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people. Tudingan ini dibantah Facebook. Perkembangan terakhir seputar Facebook juga menjadi perhatian Gedung Putih. In our view, this is just the latest in a series of revelations about social media platforms uh, that make clear that self-regulation is not working. Uh, that's long been the president's view and been the view of this administration. Uh, they validate the significant concern that the president, lawmakers on both sides of the aisle, have expressed about how social media giants operate and the power they've amassed. Pada Agustus, Komisi Perdagangan Federal AS atau FTC mengajukan gugatan gugatan monopoli pada Facebook setelah gugatan sebelumnya ditolak pengadilan. tiga, Washington DC Nova Purwadi dan Tim VOA.